Halo sob, kembali lagi dengan saya Jangga Pamungkas. Ya, seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas tentang jadwal Liga Premier Inggris pekan ke-21. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe ini channel dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Ya, dan ini adalah berita selengkapnya. Di pekan ke-21 ini, Liverpool makin nyaman di puncak klasemen dengan mengoleksi 55 poin, terpaut 13 angka dari pesaing terdekatnya yaitu Leicester City. Dan di pertandingan pekan ke-21 ini ada beberapa pertandingan menarik yang patut ditonton. Di antaranya adalah Arsenal yang akan bertemu dengan Manchester United di Emirates Stadium, dan ada Manchester City yang akan bertemu dengan wakil dari kota Liverpool lainnya yaitu Everton. Dan gak pakai lama, ini adalah jadwal selengkapnya. Di pekan ke-21 ini akan dibuka melalui pertandingan antara Brighton melawan Chelsea, yaitu pada Rabu 1 Januari 2020 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada Burnley yang akan berhadapan dengan Aston Villa, yaitu pada Rabu 1 Januari 2020 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Newcastle United yang akan bertemu dengan Leicester City, yaitu pada Rabu 1 Januari 2020 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Watford yang akan berhadapan dengan Wolverhampton, yaitu pada Rabu 1 Januari 2020 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ada Southampton yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur, yaitu pada Rabu 1 Januari 2020 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan langsung oleh TVRI. Next ada West Ham United yang akan berhadapan dengan Bournemouth, yaitu pada Kamis 2 Januari 2020 mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada Manchester City yang akan berhadapan dengan Everton, yaitu pada Kamis 2 Januari 2020 mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ada Norwich City yang akan berhadapan dengan Crystal Palace, yaitu pada Kamis 2 Januari 2020 mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada Arsenal yang akan bertemu dengan Manchester United, yaitu pada Kamis 2 Januari 2020 mulai pukul 03 waktu Indonesia Barat. Terakhir ada Liverpool yang akan berhadapan dengan Sheffield United, yaitu pada Jumat 3 Januari 2020 mulai pukul 03 waktu Indonesia Barat. Itu adalah jadwal lengkap Liga Premier Inggris pekan ke-21, dan berikut ini adalah update klasemen hingga pekan ke-20 kemarin. Liverpool masih di puncak klasemen dengan mengoleksi 55 poin, disusul oleh Leicester City yang mengoleksi 42 poin. Di peringkat 3 ada Manchester City dengan mengoleksi 41 poin. Di peringkat 4 ada Chelsea yang mengoleksi 35 poin. Sedangkan MU berada di peringkat 5 dengan mengoleksi 31 poin. Dan di peringkat ke-6 ada Tottenham Hotspur. Dan di peringkat 3 terbawah ada Aston Villa, Watford, dan Norwich City. Dan berikut ini adalah daftar top skor sementara hingga pekan ke-20 kemarin. Jamie Vardy di posisi 1 dengan mengoleksi 17 gol, disusul oleh Aubameyang dengan mengoleksi 13 gol, dan ada Danny Ings, Marcus Rashford, dan Tammy Abraham dengan mengoleksi 13 gol. Yaitu adalah berita mengenai Liga Premier Inggris pekan ke-21 kali ini. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!